Kalau ada orang menyatakan, orang mengatakan bahwa saya adalah tokoh toleransi, tokoh yang multikultural, macam-macam gitulah, itu semuanya nggak benar. Yang terjadi yang benar adalah saya dan teman-teman yang lain yang ada di Lasem ini mencoba untuk merawat, melestarikan, bahkan kalau bisa menambah, memang iya, hubungan interaktif yang sudah ada sejak zaman dulu di Lasem. Abad pertengahan abad 18, tepatnya tahun 1742, itu pernah terjadi perang, namanya Perang Kuning. Di dalam Babat Lasem disebut sebagai Perang Kuning. Tapi ada sebagian yang menyebut Perang Sabil. Lepas dari namanya itu Perang Kuning apa Perang Sabil, intinya perang itu pertama berangkat dari depan Masjid Jami' Lasem habis Jumatan, tiga etnis melawan Belanda. Istimewanya tiga etnis Cina, Jawa, karo Arab. Yang unik adalah pemimpin perangnya itu Arab. Namanya Kiai Ali Badawi di dalam buku itu. Tetapi kami sebagai keluarga, namanya di sini adalah Kiai Baidowi Joyo Tirto. Nama Jawane Baidowi, nama Arabe Baidowi, jeneng Jawane Joyo Tirto. Baidowi Joyo Tirto, makamnya di Masjid Jami' Lasem, nanti bisa di sana. Pemimpin perangnya Kiai Ali Badawi, yang orang Arab, yang pesantren. Pemimpin teritorinya, adipatinya, itu namanya Adipati Ui Ing Kiat, O-E-I Ing Kiat. Soko jenenge ketok, itu Cina. Loh, padahal ini Lasem, sing tokoh utamanya di situ ada namanya Raden Panji Margono, wong Jawa. Loh, dua masyarakat, dua wilayah, lho kok gelem-geleme pemimpin wilayah diserano Cina? Kok gelem-geleme pemimpin perangnya diserano wong Arab? Menunjukkan bahwa saat itu sudah bicara kompetensi. Bukan orang delok agama, orang delok suku, orang delok etnis, orang delok apa-apa. Budaya semuanya menyatu. Artinya kompetensi, melihat kompetensinya Kiai Ali Badawi ini mimpin perang. Tapi berisik. Ngono ya, mimpin perang. Dadi ana pemimpin perang. Sing siji ne Ahok, dadi ana gubernur. Sing duwe wilayah jenenge Benyamin. Kiai Ali Badawi, Uing Kiat dan siapa satunya? Raden Panji Margono. Ini kan istimewa. Kalau tahun itu sudah hubungan interaksi sudah terjadi seperti itu, menunjukkan bahwa sebelum itu sudah. Kapan itu? Enggak tahu. Ya, itu terus dirawat, diselesaikan sampai. Nah, sampai sekarang ini namanya Pak Rahman, namanya Mas Yanto, saya itu mencoba untuk merawat apa yang sudah dilakukan oleh mbah-mbah kita dulu. Jadi kalau sekarang ini ada orang senggege mongso, sukanya begitu gini-gini, itu mereka-mereka yang biasanya keluar kota, pulang ke sini mencoba untuk memasang apa yang dia ketahui di luar kota di sini. Salah. Yang terjadi di Jakarta itu karena orang dari sana dengan membawa budayanya sendiri. Satunya membawa budayanya sendiri, padahal itu wilayahnya Benyamin yang punya budaya sendiri. Mestinya mereka itu menyamakan, naturalisasi lah.
saya hanya melestarikan saja apa yang sudah dibangun oleh Cinanya Bien. Seperti di pintu itu, sama delok pintu itu. Pintu itu kan yang sebelah sini semoga panjang umur setinggi gunung, yang sebelah sana semoga luas rezekinya sedalam lautan. Kan dongo. Lah kok sampe ngilangi lah opo? Ngare amin rek kok angel.